Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini saya mau mengikuti lomba lari Border City Run Hatamboa 2024. Nanti kita langsung aja ke lapangan. Soalnya di startnya di depan Plaza Hatamboa. Ini nomor dada saya ini. Oke teman-teman, kita langsung let's go. Semoga berhasil, semoga menang, semoga menang. Siapa? Kita akan sama-sama berhitung. Mundur. Five. Kita akan sama. Okay. Let's begin the countdown with 5, 4, 3, 2, 1.
turun kembali lewat garis start. Nah, ini Papa. Kasih medali habis lewat samping menuju plaza. Samping sini, hey, samping sini nih. Ini ada jalan nih, ada jalan nih. Ini, Ya, bagaimana rasanya lari? Waduh, luar biasa. Capek. Tapi tetap semangat 55 walaupun tenaga sudah terkuras habis. Merah putih. Berarti. Coba medalinya coba kasih lihat. Murder City Run. Luar biasa. Ya baik, terima kasih kepada semua runners yang sudah menyelesaikan lomba lari 5 km, 10 km tanpa masalah yang berarti. Dan selamat kepada para juara. Saya akan menyerahkan juara satu kategori 10 km profesional asing putri. Hadiah 9 juta rupiah. Ini uangnya ya. Mohon diterima, tepuk tangan semua. Mana juaranya maju ke depan. Luar biasa ya. Jangan main-main dengan ini anak-anak yang putri ini, luar biasa larinya tadi ya. Bagaimana pengalamannya, cerita sedikit ya. Senang tidak dan susah tidak tadi, berapa menit? 38 menit. Nama saya Nefriana Daik dari Kupang. Dari Kupang, SKO Kupang. Jadi dari Kupang ternyata pelari profesional ya, pasal iman hoto-hoto. Ini tantangan untuk anak-anak dari Kabupaten Belu untuk menjadi pelari juga dan harus latihan ya. Bagaimana latihan satu minggu berapa kali? 6 kali. Latihan 6 kali. Latihan untuk jarak berapa kilometer? Ya. Berapa kilo lari? Nggak hitung ya. Jadi satu minggu lari 6 kali. Terus. Di sore. Untuk kejuaraan ini latihan selama berapa lama? Setahun. Bulan Desember baru. Jadi sudah memang pelari dan dia latihan ya. Terima kasih ya. Ada pesan untuk orang Belu atau seluruh di sini? Oh tidak ada. Selamat ya. Tetap berlatih. Cita-cita mau jadi apa besok? Tari aja. Jadi tetap semangat, tetap berlatih. Ada klub, klub penari apa? Pribadi saja. Oke, terima kasih. Mohon diterima. Ya, selamat. Ini uangnya cash ya. Mohon ditabung di Bank NTT. Ya, selamat. Atau Bank Mandiri, atau Bank BNI dan lain-lain ya. Jadi silakan ditabung sisanya untuk di sekolah, untuk sekolah ya. Ya, selamat. Sukses selalu. Ya. Baik, terima kasih. Kami mohon izin ini untuk kategori putra dan putri diserahkan oleh Bapak Bupati bersiap. Kita akan melanjutkan dengan penyerahan juara kedua setelah ini. Baik, juara satu kategori 10 km profesional untuk putra. Ya, juara satu yang dimenangkan oleh Tarsius Sesu. Dari mana? Kupang, Kupang. Oh, dari Kupang semua ini. Pelari profesional juga? Iya, iya. Sudah latihan lari? Asal dari Kupang? Dari Esko. Oh, Esko. Klubnya? Sekolah. Sekolah olahraga Kupang. Oh, sekolah olahraga Kupang. Satu minggu latihan berapa kali? 6 hari pagi sore. Ya, jadi perhatikan. Latihan keras pagi sore baru bisa juara ya. Selamat kepada juara satu kategori putih. Terima kasih kepada Bank Indonesia ya dan sponsor lainnya. Ya. Selanjutnya kami mengundang Bapak Wakil Bupati Belu yang akan menyerahkan hadiah juara kedua kategori putra dan putri. Ya.
Berikutnya juara 2 kategori 10 km profesional asing putri. Harganya 7 juta. Siapa? Ayo. 7 juta ya. Dari mana nih, Dek? Saya dari Kaltim. Sudah bertahun-tahun latihannya, ya. Dapat informasi dari mana? Dari website. Untuk abang buah? Mari. Pakai pesawat? Berapa tiket pesawat pulang pergi? Bapak mau ganti? Ganti. Dua orang. Luar biasa. Terima kasih banyak. Tahun depan datang lagi ya. Kita berkompetisi di sini, ya? Oke, baik. Terima kasih. Ya, kesana. Selanjutnya, penyerahan untuk juara 2 putra. Juara 2 putra kategori profesional. Atas nama? Felix Berto. Dari Timor Leste. Dari Timor Leste. Luar biasa. Sudah berlatih berapa lama? 5 tahun. 5 tahun? Dari tiap hari latihan ini? Dari 2017. Luar biasa, terima kasih banyak atas partisipasinya. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya kami mengundang Bapak Sekda untuk menyerahkan juara ketiga kategori putra dan putri.